Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat siang ya, dimanapun berada. Video ini kami coba membuat tutorial bagaimana cara membuahkan jambu air super green ya. Nah, kalau rekan-rekan mempunyai jambu yang tidak kunjung berbuah, ini adalah caranya. Ini pohonnya yang akan kita buahkan. Ya, langkah pertama ya. Yang pertama kita persiapkan ini air kotoran ikan. Jadi salah satu bahannya adalah air kotoran ikan. Kita gunakan kurang lebih 2 liter ya. 2 liter aja. Ini air kotoran ikan ketika kita membersihkan air yang sudah keruh atau kotor. Kemudian bahan selanjutnya adalah air rendaman pisang ya. Jadi pisang apa aja boleh. Jadi airnya rendaman ini cukup bagus untuk pembuahan. Jadi direndamnya ini ya 1 minggu lebih ya. Jadi kurang lebih 1 minggu, lebih lama lebih bagus. Nah, kita kasih juga air rendaman pisang ini yaitu 1 liter. Kemudian kita campur dengan bumbu masak ya. Ini bumbu masak bisa masako, bisa juga sasa dan lain-lain. Kemudian kecap manis. Kecap manis tidak perlu merek yang top, cukup merek yang ada dijual di toko ya. Jadi kecap manis juga cukup bagus. Kemudian ini tempat dirjen kecil untuk perendaman yang telah kita aduk atau kita racik ya. Jadi dipermentasi kurang lebih 7 hari. Nah, jadi untuk raikonya cukup 2 bungkus ya, 2 bungkus dengan 3 liter air. Nah, kita gunting, kemudian kita taruh ke dalam air yang sudah kita persiapkan, yaitu air kotoran ikan dan air rendaman buah atau pisang ya, kulit pisang ya, rendaman kulit pisang. Kemudian kecap. Nah, kecap ini kurang lebih kita pergunakan 1/2 botol. Ini kecap manis ya, jangan lupa rekan kawan, ini adalah kecap manis yang kita gunakan untuk meracik ke pupuk pembuahan jambu air. Jadi kita kasih kurang lebih 1/2 botol ya. Banyak jual di toko-toko berbagai merek ya, kita beli aja yang murah, nggak perlu yang bagus ya. Nah, kurang lebih 1/2 botol ini kita campur dengan adukan tadi. Nah, kita aduk merata ya, diaduk merata sampai ya mengcoklat airnya. Setelah diaduk, kita masukin airnya itu ke dalam dirjen kecil, tetapi disaring ya. Nah, ini disaring menggunakan saringan ya, bisa menggunakan kain kasa atau kain yang tembus air ya. Ini kita saring agar kotorannya atau bekas buah pisangnya yang masih nempel di situ ya. Ini kita habiskan 3 liter, kita masukkan ke dalam dirjen kecil. Nah, sudah selesai, kita taruh ke dalam dirjen, kemudian dirjennya kita tutup rapat ya. Kita tutup rapat. Nah, ini kemudian kita simpan ke tempat yang teduh. Nah, kita simpan tempat yang teduh, tidak kena hujan, tidak juga kena sinar matahari langsung. Nah, kurang lebih selama 7 hari direndam. Dan ini pupuk POC-nya siap kita gunakan. Ya, sekarang kita siapkan
Wadah ya untuk penyemprotannya itu adalah semprot ya ukuran ini 1,5 liter, kemudian air air putih atau air biasa ya. Jadi perbandingannya pupuk yang kita buat itu dengan air 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 tanah itu ya, jangan menggunakan air PDAM atau air pam ya. Karena air PDAM itu adalah menggunakan zat kimia ya. Jadi kita gunakan air tanah atau air yang dibor dalam tanah. Jadi satu perbandingannya 1 liter air dan 1 liter juga pupuk yang kita fermentasi atau yang kita racik selama perendaman 7 hari ya. Nah, kita campur ke dalam wadah penyemprotan. Ya, kemudian kita tutup, kita kocok ya agar airnya menyatu dengan POC atau pupuk yang kita buat. Itu kita semprot ya, kita semprot di seluruh daun, baik daun bagian atas maupun daun bagian bawah. Kemudian seluruh ranting dan batang. Ini kita semprot daun bagian atas dulu. Setelah itu nanti kita semprot daun bagian bawah. Ya, jadi kita semprot merata, kita basahkan, kita guyurkan seperti hujan ya. Agar benar-benar pupuk ini meresap semua ke seluruh tanaman yang akan kita buah. Ini jenis jambunya adalah jambu super grand. Dan ini cocok semua jambu ya. Jadi memang kita racik pupuk ini khusus untuk semua jenis jambu air. Kalau jambu Jamaika saya belum pernah coba, nanti akan saya coba apakah bisa berbuah atau tidak. Yang jelas kalau jambu air ini ya insya Allah berbuah. Nanti kita tampilkan berapa hari dari semprotan sampai dia keluar bunga ya. Kita kasih tahu, kita videokan. Ya, sekarang kita fokus untuk penyemprotan agar benar-benar pohon jambu ini terserap oleh pupuk yang kita buat dan membuahkan hasil. Tentu membuahkan hasil yaitu jambunya berbunga dan sampai berbuah sampai matang. Kemudian ini kita semprot batangnya ya, jadi batangnya juga kita semprot sampai basah ya, kiri kanan batangnya kita semprot sampai basah. Jangan lupa juga di bawah daunnya juga kita semprot, karena penyerapan air itu pupuk itu banyak lewatnya bawah daun. Hanya kadang-kadang orang salah nyemprot, hanya semprot bagian atas daun, jadi agak sulit. Nah, setelah selesai kita semprot, sisanya kita siram ya, kita siram ke dalam pot atau ke perakaran tanaman jambu. Ini kita kebetulan menggunakan pot. Jadi kalau ukuran jambunya lebih besar dari ini ya bisa aja nanti kita gunakan pupuknya atau POC-nya bisa 2 liter atau 3 liter, bahkan kalau yang ditanam di tanah sampai pohonnya sampai tinggi 10 meter ya. Ya, kurang lebih 21 hari, alhamdulillah jambu yang kita aplikasikan dengan menggunakan racikan yang sudah kita semprot ya, kemudian kita kocor, alhamdulillah ini hasilnya. Jadi kurang lebih 21 hari ya sudah mengeluarkan pentil-pentil bakal bunga. Perhatikan. Nah, ini ada yang masih kecil lagi ya. Jadi menyusul dia. Menyusul ada yang sudah besar bunganya.
ada yang baru keluar pentil. Ini sepertinya berbuahnya tidak serempak, tetapi keluarnya bertahap. Ya, bagus juga bertahap, artinya yang besar sudah kita panen, yang kecil masih ada. Coba perhatikan dan lihat, banyak sekali bunganya ya, sampai ke bawah, sampai ke ranting bawah ya. Nanti kita update lagi, kita lihat beberapa hari ke depan apakah masih mengeluarkan pentil atau stop di sini. Lihat itu bunganya. Ini bukan tempelan ya, ini asli. Nggak mungkin saya nempel sebanyak ini ya kan. Dan asli. Nanti kita videokan sampai proses jambunya siap dipanen. Nah, lihat benar-benar. Luar biasa, racikan ini benar-benar berhasil ya, benar-benar berhasil. Tuh, coba lihat bunganya, hampir setiap ranting dia mengeluarkan pentil bakal bunga ya. Coba lihat tuh, tumpulnya besar-besar, artinya banyak pentil-pentilnya tuh, berbunga semua hampir setiap rantingnya. Nanti kita update ke berapa hari ke depan apakah masih mengeluarkan pentil atau sudah stop sampai di sini. Tuh, coba lihat bunganya atau pentilnya, ada yang masih kecil ya. Kita lihat bagian ranting atasnya juga, itu ada yang sudah besar, ada yang masih kecil bakal bunga atau pentilnya. Ini ranting yang bagian lain nih, coba lihat. Ini bagian atas ini ya, tuh. Ada yang kecil dan ada yang sudah besar juga. Tuh, hampir semua rantingnya mengeluarkan bunga, lihat tuh. Sampai ke bawah ya. Mantap. Lihat itu. Banyak sekali ya bunganya. Ini kalau jadi semua ini, wah, bisa-bisa nggak kuat. Coba lihat, ini yang sudah agak besar ya pentilnya. Bentar lagi akan mengembang bunganya. Nah, ini kita ambil video posisi bunganya atau pentilnya yang sudah berumur 14 hari ya, dari mulai pentil itu 14 hari. Nah, kita 14 hari ke depannya. Nah, ini videonya sudah mulai membesar ya pentilnya. Sebentar lagi ini akan mekar ya, akan mekar. Nah, akan bakal jadi buah. Kalau ini belum, ini belum bakal jadi buah karena belum mekar bunganya. Ini kondisi 14 hari ya, saya ambil video dari mulai yang dari yang kecil ya. Nah, sehingga sekarang ini sudah besar-besar, kelihatan tidak ada yang rontok nih. Adapun mungkin 1-2 aja, tapi ini jadi semua ya, jadi semua bakal jadi bunga dan akan mekar.
Nah, ini kondisi kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan dari mulai keluar pentil sekarang sudah mekar. Bahkan sudah ada berapa yang sudah rontok rambut-rambutnya ya. Nah, perhatikan. Nah, ada yang baru mekar, ada yang sudah rontok rambut atau bulunya. Jadi posisi ini kurang lebih 1 bulan ya sudah mekar bunganya. Waktu itu video awalnya waktu pulau pentil itu tanggal 5 April, nah sekarang tanggal 4 Mei. 4 Mei jadi kurang lebih 1 bulan atau 29 hari. Nah, ini ada yang sudah rontok bunganya, kemudian ada yang baru mekar bunganya. Nah, luar biasa. Dan akan ada keluar pentil ya, akan keluar pentil bunga baru. Nah, ini yang belum bermekar atau mengembang. Nah, ini pentil baru ya. Jadi bunga yang menyusul. Artinya bunganya tidak serempak. Coba lihat itu. Sudah pada rontok ya rambutnya atau kembangnya. Dan ada juga baru bermunculan pentil bakal bunga. Nah, ini pentil bakal bunga. Nah, ini ada pentil bakal bunga, ada yang bunganya sudah rontok ya. Coba, ini benar-benar tanpa musim. Jadi sudah ada yang mateng, ada lagi yang sudah mau mateng, ada lagi yang baru berbunga. Nah, ini coba lihat semuanya ini tidak ada yang rontok ya. Semuanya masih lengket di dahan-dahannya. Nah, itu udah kalau seperti ini udah bisa kita bungkus ya. Kenapa kita bungkus? Untuk mencegah membusuknya buah. Nah, kalau ini masih berupa apa pentil yang bakal bunga ya. Jadi ada yang sudah mekar bunganya, ada yang baru mekar atau baru pecah rambutnya ya. Seperti ini udah rambutnya sudah rontok ya. Coba kita lihat, benar-benar luar biasa racikan atau BOC atau obat yang kami aplikasikan, kami racik, kami campur, kami fermentasikan. Benar-benar top tier. Ini sebetulnya bukan memaksa untuk berbuah ya. Tapi kita ingin buahnya itu nah seperti ini. Ini yang baru mekar rambutnya ya. Seperti ini yang sudah rontok rambutnya. Jadi ada yang masih pentil, bakal bunga, ada yang masih halus, ada yang sedang, ada yang baru mekar. Lihat buahnya. Ini sudah bakal jadi buah ya. Lebat sekali. Ada yang sudah mau gede. Ada yang baru copot rambutnya. Nah, seperti ini udah gede ya. Sudah harus bisa dibungkus. Kalau bisa kelewatan ya akan mengalami kebusukan buahnya. Nih, seperti ini udah bisa dibungkus. Lihat buahnya. Luar biasa. Seperti ini agak kelewatan ini, tapi mudah-mudahan aja belum dihinggapi lalat. Coba lihat.
buahnya luar biasa. Ini namanya bakal buah. Ini yang sudah jadi buah. Nah, ini yang masih mau jadi bakal buah. Coba lihat kelilingnya, buah semua yang sudah siap dibungkus ya. Nah, ini udah menyusul bakal bunga. Banyak ya yang menyusul atau bakal bunganya. Mungkin satu minggu lagi sudah rontok rambutnya. Nah, coba lihat. Ini sepertinya musimnya berkali-kali. Tuh, ada yang sudah rontok rambutnya, ada yang baru jadi bakal bunga. Coba lihat itu. Ini bukan rekayasa ya, ini asli pertumbuhan bunga berikutnya. Tuh, lihat tuh, ada yang masih berupa bunga, ada yang sudah mau jadi bakal buah. Nah, ini sudah jadi buah. Ah, masih ada yang baru tumbuh tunas bunganya. Coba lihat lagi, kecil. Artinya musim kali ini memang benar-benar beruntun. Coba lihat. Mantap. Nah, sekarang ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membungkus buahnya. Ini plastik ada dua ukuran. Ini ukuran yang kecil ya. Ukuran yang paling kecil. Mungkin kemudian ada gunting. Jadi ukuran yang kecil itu mungkin ya satu tangkai itu sekitar 5 paling banyak ya. Nah, kalau lebih dari 5 tentu pakai plastik yang agak gede. Kita ambil, kemudian kita kasih bolong ya, kasih bolong mungkin bagian pojok ya. Yang pertama dia untuk mencegah air jangan sampai ngendap di dalam kantong. Kemudian kita potong atau kita bolong juga bagian agak tengahnya ya. Nah, ini ketika air masuk dia tidak nampung tapi langsung turun ke bawah. Nah, kalau dia tidak digunting atau dibolong seperti ini ya, tentu menampung air bisa copot dahannya. Kemudian kita gunakan juga plastik, kantong plastik yang ukuran agak gede. Nah, ukuran agak gede belinya banyak di toko plastik ya. Jadi sama, kita gunting atau kita bolongin bagian pojok kiri dan kanannya, yaitu untuk mengatasi air jangan sampai tersimpan di dalamnya. Jadi ketika air masuk dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau sudah kita potong seperti ini, udah sekarang persiapan untuk membungkus. Tentu ada beberapa pilihan jambunya juga ya, jangan sampai terlalu banyak atau padat sehingga kita kurangin. Di dalam satu tangkai ada 3 ya, tengah-tengahnya kita buang. Kenapa? Agar buahnya nanti di dahan yang sama menjadi ukurannya menjadi rata ya. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada juga yang kecil, jadi rata dia. Pertumbuhan di antar kawannya tidak impit-impitan. Maka dari itu pilih ya, atau buang, rontokkan gitu juga sama. Jangan sampai kita piara semua malah buahnya tidak maksimal. Nah, cukup dibungkus seperti ini ya. Kita rapikan, kemudian kita ikat ya. Tuh, kita ikat.
agar kena angin dia tidak berterbangan. Yang kedua, lalat tidak bisa masuk ke dalam. Lihat ya, bagian potongan-potongan atau kita bolong. Kemudian kita bungkus lagi yang bakal buah di dahan yang atau di ranting buah yang berikutnya. Yang ikatnya simpel ya, ikat dua kali ya agar tidak copot. Kalau ikat satu kali khawatir kena angin bisa lepas. Nih lihat, buah cukup padat ya. Tadi sudah kita kurangi. Ya mudah-mudahan rongganya bisa leluasa ya untuk pertumbuhan buahnya. Cukup simpel ya cara membungkusnya. Langsung kita ikat dua kali. Satu dahan, kemudian di dahan yang lain juga kita ikat. Jadi semuanya harus kita bungkus. Kalau kita terbungkus, jambunya akan pasti busuk atau ada ulat dalamnya. Cukup banyak ya yang harus kita bungkus. Jadi sebetulnya kalau pohonnya kecil tidak perlu kita bungkus seperti ini atau menggunakan plastik, tapi kita cukup gunakan jaring kasa atau ya kayak kelambu lah gitu. Jadi sekaligus kita secara massal kita karungin gitu ya sepohon-pohonnya itu. Tuh, kita pilih juga karena buahnya atau bakal buahnya terlalu banyak atau padat, kita kurangi. Ya mudah-mudahan satu bulan ke depan buahnya sudah bisa kita panen yang kita bungkus tahap pertama ini. Lihat buahnya atau bakal buahnya cukup banyak ya. Nah di sini kebetulan jarang-jarang, jadi tidak perlu kita kurangi, tapi seharusnya dikurangin ya. Kenapa? Karena rantingnya terlalu kecil. Tapi kalau buahnya sudah besar, nah ini bisa mengalami patah ya, rantingnya bisa patah. Untuk mencegah patahnya bisa kita ikat ranting ini, ikat pakai tali ya, kemudian kita ikat bagian atas, jadi ada untuk penahannya nanti. Tuh, lihat ini kena buahnya dalam satu dompol kecil, jadi kita gunakan plastik yang kecil. Coba lihat buahnya atau bakal buahnya dalam satu dahan begitu banyak ya. Ini kalau jadi semua tidak akan mampu menahan rantingnya bertahan, patah-patah. Nah biasanya saya ikat ya, mana yang banyak buahnya ikat ya, ikatnya mungkin bisa pakai kawat, bisa tali rafia ya. Pengikat itu menahan agar tidak patah ya. Tuh, lihat tuh. Nah ini kantong yang gede karena buahnya banyak. Lumayan ya dalam membungkusnya, makan waktunya cukup lama ya karena buahnya banyak ya. Kalau buah sedikit sih cepat ya, mungkin 2-3 menit kelar ya. Kalau buahnya banyak untuk seperti ini ya susah, harus pelan-pelan, jadi memang makan waktu yang cukup lama.
Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk bakal buah jamunya ini. Artinya jangan sampai kelewatan, nggak dibungkus, maksudnya begitu. Kalau kita tidak bungkus satu ya, kalau buahnya sudah gede itu akan pasti busuk. Walaupun tampak luarnya bagus. Nah, ini karena kita tidak tahu waktu kapan lalatnya yang hinggap di sana hingga menggigit buahnya, ya tentu mungkin siang hari ya, pagi sampai sore mau gelap pun masih bisa lalat untuk hinggap ke bakal buahnya ini untuk digigit. Saya pernah mencoba membuat perangkap, pasang sore hari dapatnya sedikit ketika melihat paginya. Tapi kalau pasangnya perangkap lalatnya ini pagi sampai sore, banyak yang dapat. Perangkapnya sih cukup banyak jual di pasaran menggunakan lem lah gitu. Ini sudah kita bungkus semua ya, kita perhatikan semuanya sudah terbungkus rapi ya. Cuman yang belum dibungkus ini yang mau bakal jadi bunga. Jadi karena buahnya tidak serentak, berbuahnya bertahap. Nah, seperti ini baru mulai kembang. Kembangnya mekar ya, udah pecah menjadi ada rambutnya. Ini belum bisa kita bungkus. Terus ada yang lebih kecil lagi yang belum mekar gitu. Ini udah mekar. Jadi memang pohon jambu satu ini buahnya bertahap, bertahap berarti ya, sekali berbunga ada yang sudah menjadi buah, ada yang baru keluar bunganya. Nah, ini yang sudah cukup gede ya, yang harus kita bungkus. Mudah-mudahan tidak ada ketinggalan atau yang dipetok oleh lalat. Kalau masih kecil gini sih 100% walaupun lalat tinggal di situ nggak langsung digigit gitu loh. Nah, seperti ini baru mau mekar ini. Coba perhatikan semuanya, alhamdulillah ya sudah terbungkus semua. Nanti akan kita review beberapa hari atau minggu ke depan buahnya sebesar mana gitu ya. Nah, mantap kan, tinggal nunggu panen saja itu. Nah, ini yang baru bakal bunganya. Mungkin satu minggu ke depan sudah menjadi bakal buah ya. Kalau ini mungkin masih 2 minggu lagi baru dia mekar ya, baru ini bakal bunga. Nanti kita coba review berikutnya. Ini kondisi buahnya ya, sudah berumur kurang lebih 50 hari. Jadi mulai dari pentil bunga, bakal bunga, sampai ke bakal buah, dan sekarang berumur 50 hari. Dan lumayan buahnya sudah besar ya. Nah, kalau kita bungkus sih banyak untungnya. Selain buahnya cepat besar, buahnya tidak busuk, dan rasanya pun enak. Nah, kita review berumur 50 hari inilah ukuran buahnya. Mudah-mudahan 30 hari ke depan sudah bisa panen ya, 1 bulan lagi lah. Jadi kisaran jambu ini kurang lebih 70 hari atau 80 hari jamunya sudah bisa kita panen. Ya, cuaca juga mempengaruhi rasa buahnya ya. Kalau dia musim panas ya insya Allah buahnya akan manis. Tapi kalau dia musim hujan ya rasanya ada yang hambar ya, ada yang kurang manis. Nah, selain yang sudah jadi buah, ini juga masih baru bakal bunga ya.
nanti akan 2-3 hari ke depan mekar bunganya. Nah, sekarang sudah siap dipanen ya. Bagaimana caranya kita tentukan apa sudah siap dipanen? Nah, terutama ada buah yang sudah rontok ya, sudah rontok atau jatuh ke bawah. Jadi itu yang kita sebut yang sudah siap dipanen. Nah, kita mencoba membuka bungkus plastiknya yang kita anggap sudah siap dipanen. Nah, lihat buahnya cukup besar ya. Tuh, kita coba apa rasanya, manis, tawar atau asam. Wah, ternyata nikmat. Tuh, tidak ada bijinya ya. Jadi jambu super grand ini rata-rata 90% tidak ada bijinya. Nah, bisa dilihat ini ya. Tuh, enak dan tidak busuk juga buahnya. Jadi memang mantap. Waduh, enak. Kita coba lagi buah yang satunya, apakah busuk ya, atau ada ulatnya atau ada bijinya. Nah, sekarang kita lihat buahnya tetap enak, manis. Tuh, tidak ada bijinya juga. Jadi memang rata-rata 90% super grand tidak berbiji. Ada bijinya paling 1-2 aja. Mungkin itu aja video kami, semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang ingin berkonsultasi, bisa chat di kolom komentar ya. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe ya, serta bunyikan lonceng. Nah, ini buahnya, coba lihat tuh, besar dua-duanya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.